Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel YouTube Meja Yansa bersama Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya terlebih dahulu agar kita semakin semangat menghadirkan resep di channel Meja Yansa. Kali ini, cake Oreo 2 bahan saja ada di channel kita. Bahannya yaitu 2 bungkus Oreo masing-masing ukuran 161,5 gram dan satu bahan lagi susu UHT atau susu cair. Dalam hal ini kami menggunakan Ultra Milk sebanyak 250 ml. Buka pembungkus Oreo dan masukkan semua Oreo ke dalam blender. Lalu masukkan bersama susu. Blender kurang lebih 2 menit sampai adonan benar-benar halus. Setelah halus, matikan mesin blender. Sementara itu, oleskan cetakan menggunakan minyak goreng. Harap diperhatikan, pastikan seluruh permukaan cetakan sudah terolesi dengan minyak goreng. Cetakan dapat menggunakan loyang yang biasa digunakan untuk kue. Siapkan dan panaskan kukusan. Lalu tuang adonan ke cetakan. Masukkan adonan ke kukusan dan kukus selama 25 menit. Setelah 20 menit, angkat dan dinginkan. Lepaskan cake Oreo dari cetakan dan hidangkan. Ini dia cake Oreo 2 bahan saja di channel YouTube Meja Yansa. Jangan lupa di subscribe ya dan ditekan loncengnya. Silakan coba di rumah dan selamat menikmati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.